Saya juga sebut umpamanya. Sekarang hutang negara. Saya tadi saya percaya disebut, tapi saya nak sebut secara ringkas hutang negara. Sekarang 540 bilion. Sudah. Nah, hutang salah ke dah? You orang meniaga, you tahu. Hutang tak salah. You hutang, you meniaga, you hutang, ada untung, you bayar balik. Itu tak apa. Ha? Saya tak bukan salah hutang. You tengok mula-mula hutang next. Mula-mula hutang dulu, deficit fiskal. Ha, tengok, tahun 70. Siapa mula hutang? Tun Razak. Tapi dia hutang sikit. Ya. Tun Razak hutang untuk apa? Untuk buat Felda. Untuk buat jalan luar bandar. Masa itu baru merdeka, sekolah hanya di Pekan. Sekolah kampung tak ada. Jadi Tun Razak hutang tahun 70. Orang tak marah. Hutang-hutang sampai 80, sampai 90. Hutang terus. Ada naik, ada turun. Ekor ekonomi. Sampai itu 91, 92, no more hutang. Kita mula bayar kerana ada lebih. Belanjawan negara sudah ada lebihan. 92 sampai 97. Tengok. Siapa Menteri Kewangan masa itu? Bukan saya seorang pandai, mana banyak pegawai, pegawai negara, rakyat, semua okey. Tapi saya 98, saya dia bagi cuti sekali lagi ke Telaga. Masuk penjara Sungai Buloh. Mahathir Menteri Kewangan, Daim Menteri Kewangan, Dolah Menteri Kewangan. Last sekali, bawah 500 bilion ringgit hutang Najib Menteri Kewangan. TV3 kata apa? Najib best finance minister in the world. You tengok, hutang 500 bilion ringgit. In 3.5 years, dia tambah hutang dekat 300 bilion ringgit. Baik. Saya kata hutang tak salah kalau hutang. Nampak? Hutang, dulu hutang 20 bilion, Felda, Mara, bas luar bandar, sekolah. Sekarang hutang 300 bilion apa? Seputih apa nampak ada berubah? Sudah, ini problem. Sebab itu saya beritahu kepada ya, pimpinan keadilan, PAS, DAP, you mahu cuti 2-3 hari ambil sekarang. Esok kita ambil alih Putrajaya. Tak ada masa cuti sebab mau fikir bayar hutang. Dan ini saudara, ini saya punya figure, bukan. Ini bank negara punya figure dengan Kementerian Kewangan. Bukan saya punya figure. Now how can kita, kalau UMNO dipikir rakyat bodoh. Ini semua lumba-lumba. BRIM 500. BRUM 500. BRIM. Dia ingat dia boleh menang semua. No, you cannot. Sebab ini tanggungjawab. Ada dia cerita. Tidak pernah dia cerita. Ada debate. Never. Sebab itu Najib tak akan terima debate. Tak akan terima. Sebab there's nothing. Dia tak boleh defend. Yang dia boleh, guna media, serang orang. Dia lagakan kita.